Kelantan Darul Naim FC atau KDN FC terus memantapkan pasukan dengan membawa masuk kuartet pemain dari Korea Selatan. Semalam, Kelantan mengumumkan perpindahan Kim Ri-guan, Ko Ah-oh, Bae Kyung-hwan dan Yong Byung-ju di platform media sosial rasmi mereka. Bek muda kelab K-League 1, Daegu FC, Ri-guan Kim, sah menyertai keluarga Kelantan Darul Naim FC untuk musim baharu Liga Malaysia 2024 dan 25 setelah bersetuju menerima tawaran kontrak semusim. Selain itu, skuad yang berpangkalan di Kota Baru itu turut menyambar tiga lagi pemain kelahiran Korea Selatan untuk memperkuatkan pasukan Liga Super dan Piala MFL bagi menghadapi persaingan panjang tahun ini. Kemasukan Ri-guan Kim bertujuan mengukuhkan jentera pertahanan Sang Kijang Emas, manakala pemilihan tiga lagi rakan senegaranya Ah-oh Ko-oh, Bae Kyung-hwan serta Yong Byung-ju adalah untuk menambahkan lagi pilihan jurulatih bila dua saingan itu nanti telah bermula. Presiden pasukan YB Rozi Muhammad berkata pihaknya memilih untuk merantai empat pemain ini bukan sahaja untuk bersaing di kejohanan tertinggi Liga Bola Sepak Malaysia, malah membolehkan pasukan bawah 23 tahun mereka turut bersaing hebat dengan pencabar yang lain. Ri-guan Kim beraksi di pertahanan tengah, dia berusia 20 tahun dan merupakan bakat muda dalam Liga Korea. Setelah menamatkan karier remaja bawah 18 di Daegu FC, dia pantas diserap masuk ke skuad simpanan kelab Division 1 Korea tersebut. Tiga lagi pemain, juga usia yang masih muda, tetapi memiliki karier yang sangat baik ketika pembentukan bakat bersama kelab di negara mereka. Ini adalah pengalaman pertama mereka beraksi di luar negara, kecuali Ah-oh Ko-oh yang telah bermain dengan sistem bola sepak di Jepun sejak musim 2018. Pemilihan mereka juga dilakukan atas nasihat jurulatih yang dilantik sewaktu pihak kelab berada di Korea bulan lalu. Jelas YB Rozi, dengan menandatangani mereka, ini akan menjadikan Kelantan Darul Naim FC lebih mantap serta berdaya saing pada saingan musim baharu nanti. Dengan penyertaan mereka, wakil dari Kelantan ini telah memiliki 5 input untuk digunakan dalam kejohanan anjuran Malaysian Football League MFL. Kelantan Darul Naim FC juga bakal menerima beberapa lagi import pada akhir Mac dan awal April ini dalam rangka persiapan rapi menuju perlawanan pembukaan Liga Super pada Mei depan.